Gue pilih pertemuan minggu ini sama minggu depan. Jadi hanya gue pilih pertemuan ya. Baik, Tujuan Pak. dari materi inilah, pertama nanti akan menjelaskan bagaimana menghitung debt investment ya, unit investment. Yang kedua, bagaimana menghitung share investment, sekaligus untuk mencatatnya. Dan yang ketiga, mendikasikan bagaimana investment sama Kan share gini, investment itu dilaporkan laporan keuangan. Hari ini saya akan jelaskan yang bagian pertama sama bagian kedua ya. Dan bagaimana kita menghitung debt investment atau bagaimana kita mencatat transaksi investasi pada utang ya, seperti obligasi dan sebagainya. Jadi kenapa perusahaan melakukan investasi? Jadi perusahaan membeli investasi dalam bentuk sekuritas utang dan sekuritas saham dengan tiga alasan. Pertama, perusahaan itu memiliki kelebihan cash. Yang kedua, perusahaan memperoleh earning dari hasil investasi tersebut ya. Jadi memperoleh hasil pendapatan dari investasi tersebut. Yang ketiga untuk alasan strategik ini. Jadi kalau yang pertama ini dia kelebihan cash. Jadi karena kelebihan cash artinya kelebihan cash itu adalah dana cash yang digunakan untuk modal kerja itu telah cukup dan masih sisa ada cash jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua, dari sisi investasi itu dia memiliki income, pendapatan investasi. Jadi akan menambah sumber pendapatan. Yang ketiga, strategi tertentu seperti ingin menguasai perusahaan lain, ya, seperti kalau dia memiliki 51% dari saham pingin obligasi kan ini contoh obligasi ya. Obligasi mungkin tujuan tertentu. Jadi kalau kita lihat kenapa perusahaan investasi dengan tiga alasan tadi ya. Jadi perusahaan kalau cash itu kedua untuk modal kerja. Jadi dia punya cash, dia untuk modal kerja, artinya dibeli persediaan, kemudian persediaan nanti dia jual lagi dalam bentuk penjualan kredit. Jadi menimbulkan account receivable, nanti receivable ditagih dapat lagi cash. Nah, tadi sekali cash itu ada kelebihan cash di luar kebutuhan modal kerja. Nah, sehingga perusahaan itu melakukan investasi, sebabnya temporary investment, investasi. Kalau seandainya volume aktivitas naik lagi, maka investasi itu dijual lagi, dana dipakai untuk mulai kerja lagi. Begitu seterusnya. Jadi investasi temporary sebabnya beli jual. Nah, investasi yang lakukan perusahaan itu bisa dua ya. Jadi, materi ini, itu investasi pada surat berharga utang. Jadi pada surat berharga saham. Nah, pertama kita lihat bagaimana kita mencatat investasi pada sekuritas utang. Sekuritas utang itulah dengan membeli obligasi. Jadi ada tiga jenis jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi investasi pada utang ini. Pertama, pada saat akuisisi, saat perolehan pertama, saat dia beli investasi pada obligasi. Kemudian yang kedua, saat dia mendapatkan interest dulu, pendapatan bunga. Yang ketiga, saat dijual kembali investasi tersebut. Halo, kedengaran suara saya, kedengaran kan? Halo? Halo, ada yang nggak kedengaran, Pak? Ada yang nggak kedengaran? Ada nggak kedengaran? Berarti... Iya, ada yang nggak kedengaran, Pak? Iya. Coba join audio, dikliknya. Iya. Ada kedengaran, ada enggak ya? Dan, jadi kita lihat pencatatan saat memperoleh
obligasi, saat dia beli obligasi atau investment in bond. Jadi pada saat memperoleh investasi itu dia catat dengan menggunakan at cost. Ya. Cost itu berapa harga pembelian obligasi itu. Jadi cost meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh sesurat berharga investasi tersebut. Seperti misalnya harga dibayarkan ditambah dengan fee dari agen, komisi. Dan kalau ada, kalau nggak ada berarti jumlah dibayarkan saja. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya perusahaan ini memperoleh 50 memperoleh obligasi dari perusahaan Duan. Itu bunganya 8%, jika waktu 10 tahun sebanyak 50 lembar. 50 lembar obligasi. Jadi kalau di Amerika itu satu lembar itu nominalnya 1000 euro atau 1000 dolar ya. Jadi kalau 50, jadi 50 lembar 50.000 euro. Itu diperoleh pada tanggal 1 Januari 2020. Kayak jurnal untuk mencatat investasi ini saat dia beli pertama kali itu menggunakan at cost. At cost adalah berapa harga pembeliannya. Sehingga dia mencatat 1 Januari itu debt investment nama akunnya, debt investment atau investasi utang ya, debt investment itu 50 dikali 1000. 1000 itu nominal per lembar. Jadi, kalau di Amerika juga 1000 dolar per lembar. Sudah standar nilainya. Nanti case-nya adalah case-nya 50.000. Jadi debitnya debt investment kreditnya cash itu 50.000 ya, 50.000. Kemudian yang kedua, menghitung dan mencatat interest venue berdasarkan dari pertama adalah, jadi bagaimana kita mencatat, menghitung interest revenue. Pertama, kita harus tahu carrying value dari obligasi. Kemudian, rode interest rate-nya itu. Jadi berapa kali interest rate terima dalam setahun, apakah sekali atau dua kali. Kalau dua kali setahun berarti setiap 6 bulan. Kalau sekali setahun berarti setiap 12 bulan. Dan bunga diterima di akhir periode. Jadi kalau bunganya diterima setahun dua kali berarti setiap akhir 6 bulan diterima bunga. Kalau bunganya diterima setahun sekali berarti setiap akhir tahun itu setiap 12 bulan itu diterima bunga, bunga obligasi. Nah, porsi dari obligasi yang standing setiap tahun itu berapa? Berapa kali? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Contoh berikut. Misalnya, perusahaan ini memperoleh 50 lembar obligasi itu PT Duan 50 lembar dengan jangka waktu 10 tahun. Tingkat bunga obligasi atau disebutnya kupon bond rate 8% dengan nominal per lembar 1000 euro. Itu pada tanggal 1 Januari tahun mungkin tahun 2020 ya. Jadi totalnya 50.000. Obligasi ini akan membayar bunga itu secara annual tahunan. Berarti setiap akhir 12 bulan dia akan terima membayar bunga. Bunganya berapa? Bunganya adalah 8%. Bunganya adalah 8% dikali 50.000, 8%. Ya. Jika perusahaan ini laporan keuangannya akhir tahun fisikal atau setiap 31 Desember dia sudah laporan keuangannya, maka dia melakukan apa? Accrue interest. Kenapa accrue interest? Karena dasingan tertanggal 1 Januari. Kalau 12 bulan lagi, berarti 1 Januari tahun berikutnya. Dan tanggal 3 Desember tahun berjalan ini, berarti dia belum terima bunga, kan? Belum terima bunga sebesar 4.000. Diakui itu sebagai pendapatan bunga. Kenapa pendapatan bunga belum terima cash-nya, maka diakui interest receivable. Jadi tanggal 1 Januari itu perusahaan investor. Jadi yang membeli itu investor, dan yang perusahaan yang menerbitkan obligasi nama investee. Nah, investor ini akan mencatat 3 Desember untuk pengakuan bunga
berjalan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan bunga dibayarkan oleh CPST ini nanti tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Maka diakui interest receivable atau piutang bunga pada interest revenue atau pendapatan bunga. Jadi 4.000 sama 4.000 ya. 4.000 itu dapat dari mana? Dari 8% kali 50.000. Itu kalau seandainya bunganya tahunan, kalau bunganya diterima setahun dua kali, berarti setiap 6 bulan. Setiap akhir, kalau 1 Januari, berarti setiap tanggal 1 Januari, 1 Juli ya. Di 1 Juli terima bunga pertama, 1 Juli bunga kedua. Jadi kalau di dalam tahun berjalan, 1 Juli dia terima bunga itu. Jadi 1 Juli cash pada interest revenue. Kemudian 31 Desember, bunga kedua belum terima. Jadi sudah berjalan di 6 bulan. Jadi interest receivable, interest receivable 2.000, interest payable 2.000. Di tahun itu pendapatan bunga tetap 4.000. Nah kemudian pada tahun kedua, 1 Januari ya, dia terima bunganya, dia bunga sebesar 4.000, 8% kali 50.000. Sehingga dia mencatat 1 Januari adalah debit cash interest receivable. Sampai di sini ada yang ngerti? Kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Pak, enggak ada, Pak. Enggak ada. Teruskan ya. Pak. Ya, terus Pak, ya. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Biasanya itu kan kayak surat berharga pemerintah itu kan tenornya 3 tahun, Pak ya. Iya. Nah, itu biasanya saya pernah mendapatkan itu di bayarnya kan tiap bulan itu dia. Iya. Pokoknya. Iya. Bunganya dibayar tiap bulan. Iya. Nah, di bulan awal, di bulan pertama dan kedua itu misal dia belinya 1M. Di yeah. bulan awalnya dia itu dapat 12 juta. Tapi di bulan selanjutnya 3 4 5 6 itu kok ada penurunan itu kenapa ya, Pak? Oh, berarti bunganya pakai floating. Floating. Oh, floating ya. Jadi bunga obligasi sudah fix ada floating. Gitu. Jadi bunga pasar. Bunga pasar. Kayak seperti apa? Obligasi pemerintah itu memang bunganya floating. Ini enggak masalah. Ini bunganya fixed rate. Fixed rate ya. Fixed rate. Fixed rate. Okay, Pak. Kalau dia fix berarti kalau bunganya 12% kan 1 bulan 1%. Jadi 1% kali 1M. Jadi dapatnya 100 juta ya, 100 juta. Biasanya kan 1/12 kali itu kali kalau 12% berarti 1% setelah sebulan. 1% kali 1M berarti 100 juta. Yang tadi itu floating ya Mas ya? Oke, Pak. Ini macam-macam obligasi, macam-macam. Ada juga yang pokoknya dibayar jatuh tempo sekaligus ya. Ada juga dibayarnya enggak sekaligus pokoknya dibayar. Ada juga. Jadi kita dalam pelajaran ini kita ambil yang contoh sederhana. Nanti untuk yang lebih apa lebih variatif itu dibayar intermediate gitu. Intermediate accounting. Tapi kalau di fundamental accounting ini yang dibahas yang prinsip aja. Oke, baik Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kita sudah mencatat bagaimana investasi obligasi dicatat secara perolehan ya. Secara perolehan dicatat itu debit investment, kreditnya lah cash atau kredit cash. Kemudian pada saat menerima bunga cash itu kreditnya debitnya lah cash pada pendapatan bunga. Atau kalau belum diterima berarti debitnya interest receivable atau piutang bunga, kreditnya lah interest revenue itu pendapatan bunga. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya obligasi itu dijual lagi? Jadi dia beli obligasi bond investment, kemudian berapa bulan dijual lagi? Beli, nah bagaimana jurnalnya? Nah jurnalnya adalah perusahaan itu akan mengkredit investment bond investmentnya. Nanti debitnya cash pada investment bond atau bond investment, ya sebesar harga pokok dari obligasi itu. Harga pokoknya apa? Itu sebesar harga pokok yang dia beli saat pertama. Nah, selisih antara harga pokok dengan
case yang diterima itu akan menimbulkan gain atau loss. Ya. Jadi gain atau loss ini perbedaan antara hasil dari penjualan dalam bentuk cash dikurangi dengan cost of the bond. Cost itu saat harga initial cost saat dia beli pertama kali dulu. Itu selisih. Ya. Bisa jadi bukan kerugian kalau seandainya harga cost yang dibeli saat pertama kali itu bisa 1000, dia jual 800. Berarti cash di debit 800, kemudian kreditnya bond investment selisihnya di debit ya, rugi. Rugi gain on sale of debt investment. Di contoh seperti ini. Misalnya tadi contoh yang sebelumnya investasi pada obligasi doan ya oleh investor sebesar berapa? Sebesar 50.000 kan. Nah, kemudian dia jual tanggal 1 Januari 2021. Jadi kan 1 Januari 2020 dia peroleh. 1 Januari 2021 dia jual sebesar harga jualnya lah 54.000. Maka dia debit cash yang terima debit 54.000. Kemudian debt investment besar cost-nya. Bukan cost-nya sebesar nominal. Ya. Jadi harga kursnya mungkin 100 nominal saat pertama dia beli itu. Jadi debt investment 50.000. Nah, selisih antara cost of investment dikurang dengan hasil penjualan itu menimbulkan gain atau loss. Kalau seandainya debt investment-nya lebih rendah daripada hasil penjualan, maka menimbulkan gain on sale. Tapi sebaliknya kalau debt investment-nya lebih apa kalau debt investment-nya lebih tinggi maka bukan kerugian gain loss on sale itu ada di debit ya. Jadi kerugian dicatat di debit kalau laba dicatat di kredit. Sampai sini ngerti ya? Iya Pak. Kemudian berikutnya sekarang ini contoh ya contoh dari transaksi investasi pada obligasi. Misalnya, ini nggak ada hubungan dengan contoh sebelumnya. Jadi misalnya, Waldo ini investor. Dia melakukan transaksi terkait dengan investasi pada utang. Misal 1 Januari 2020, dia beli 30 lembar obligasi dari Investi Hilary, itu dengan bunga 10% dengan total 10.000. Dia beli dengan kurs 100, besar nominal. Kemudian bunga itu dibayar setiap tanggal 1 Januari. Jadi annual ya, 1 Januari. Jadi kalau udah beli 1 Januari sekarang, akhir tahun 2020, dia akan ngapain bunga berjalan. Karena cash diterima di satu hari berikutnya atau 2021. Kalau tanggal 1 Desember 2020, dia mencatat accrual interest. Accrual interest itu lah mengakui adanya pendapatan bunga. Accrual itu terhutang ya. Jadi terpiutang. Jadi kalau cash belum terima, dia akui pendapatan bunga, maka dia akui sebagai interest receivable, interest receivable. Jadi sebesar tahun 2020. Kemudian 1 Januari dia terima bunga dari Investi. Dan tanggal 1 Januari 2021 dia jual. Tapi jual tidak semuanya. Dari 30 lembar obligasi dijual 15 lembar. Kemudian tanggal 1 Desember 2021 dia mengakui equity interest. Jadi ada 2 tahun yang dicatat, tahun 2020 sama tahun 2021. Jadi diminta di soal ini bagaimana pencatatan dan yang dilakukan tahun 2020 dan 2021 serta pengakuan bunga di akhir tahun. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Nah, itu 1 Januari saat perolehan obligasi itu dia akan catat debt investment ya di credit debit ya itu sebesar 30.000. Jadi berasal dari 1.000 dikali 30 lembar. Dan karena belinya sebesar nominal maka cash 30.000 di kredit. Nah, tanggal 31 Desember dia mencatat ada accrued interest ya, bunga terutang, bunga berjalan itu sebesar 10% kali 30.000 karena bunga obligasi 10% per tahun. Ini bunga udah setahun. Nah, kenapa interest receivable? Karena belum terima cash. Cashnya baru terima tanggal 1 Januari 2021.
ya. Jadi di lima bunganya DSP-nya 3.000. Nah, ini karena ada azan, saya istirahat sebentar ya. Iya, Pak. Di azan kita sholat dulu. Nanti ya, baik, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Nah, kalau sudah ya, Zoom-nya nanti apa habis, nanti kita buka lagi Zoom baru ya. Iya. Nah, ya, ini maksimal 40 menit gimana ya? 40 menit. Iya, Pak. Pastinya karena ini pakai try and run. Enggak pakai premium ya. Jadi kita tutup dulu. Oke, Pak. Saya sholat, nanti kembali mungkin 15 menit lagi ya. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Kita berjamaah dengan papanan, tapi tarawih kita sendiri-sendirian ya. Kau udah langsung belum, Pak? Hah? Udah langsung belum? Belum. Ini ngomong-ngomong di situ ya, Pak? Ngomong WA dari 11. Apa? Iya, balon ini bisa. 10 juta dulu, kan? Iya, udah, Pak. Iya, kan belum tahu, Pak. Lupa aja. Lupa aja, lewat. Lupa aja, Pak. Oh, di pagi sibuk online ini. Belum udah kasih tahu, belum? Lu enggak baru bangun langsung enggak gitu. Bos. Oke, saya mulai lagi kuliahnya. Jadi tadi sampai di mana? Sampai di 1 Januari 2020 saat dia beli, dia mencatat the investment pada cash, ya, pada cash. Nah, pada saat tanggal 30 Desember, saat dia mengakui adanya bunga berjalan selama 12 bulan atas obligasi yang dimilikinya itu sebanyak 30 lembar, maka dicatat interest receivable pada interest revenue. Jadi dapatnya bunga dikali nominal, 30.000 kali 10%, dapat 3.000. Di sini ngerti ya. Kemudian ya, Pak. Tanggal 1 Januari 2021 pada saat diterima
bunga dari investi itu ditulis debit cash 3.000, kemudian interest payable 3.000. Jadi tidak ada pendapatan bunga lagi karena pendapatan bunga sudah lagi tahun lalu. Setelah 1 Januari tersebut, dia jual obligasi dimiliki itu sebanyak 15 lembar. Dia miliki kan 30 lembar, dijual 15 lembar. 15 lembar seharga 14.600. Nah, kita tahu cost of investment itu dibeli berapa? Kalau 15 lembar itu 15.000 kan? Karena dulu harga belinya 1 lembar 1.000. Jadi kalau 15 lembar 15.000. Maka the investment dicatat di kredit cost-nya 30.000. 30.000 kali 15 ya. Sorry. 1.000 kali 15 atau 30.000 kali 15/30. Karena kan separuh dari obligasi dijual. Dapat 15.000. Dan cash diterima 14.500 dan 14.000 ya. 14.600 ya. Cash diterima. Sehingga terselisih hasil penjualan obligasi itu di bawah harga pokoknya. Harga pokok 15.000 dijual 14.600. Sehingga selisih 400. Jadi ini bukan kerugian. Loss on sale of debt investment. Itu judulnya ya. Ini kerugian ya. Sampai sini udah ngerti? Ngerti nggak sampai sini? Ya, ngerti, Pak. Ini saya lanjutkan. Tanggal 31 Desember. Lanjut, Pak. Tanggal 31 Desember 2021. Ini kan tahun kedua ya. Tahun pertama kan 2020 ya. Tahun kedua, dia mengakui bunga. Bunga diakui berapa? Bunga berjalan itu tinggal 15 lembar kan obligasinya. Jadi 15 lembar nominalnya 5 kali 1.000, 15.000. Jadi bunganya adalah 15.000 euro kali 10%. Jadi interest receivable-nya diakui 1.500, interest revenue 1.500. Nah kalau seandainya pertanyaannya, bagaimana kalau dijual obligasi itu tanggal 1 Juli 2021? Jadi kan dijual 1 Januari. Kalau jual 1 Juli, bagaimana? Nah, jurnal 1 Juli sama seperti jurnal 1 Januari. Kalau harga jualnya sama ya, misalnya 14.500 ini bukan 1 Januari, tapi 1 Juli. Maka dicatat cash 14.600, loss on sale 4.000, dan investment 15.000, 1 Juli. Nah, kemudian bunga yang berjalan diakuinya, karena ini 1 Juli ya, maka bunga berjalan diakuinya ada dua. Ya. Yang pertama adalah bunga yang muncul 6 bulan pertama. 6 bulan kan masih 30 lembar tuh. Jadi 6/12 kali 10% kali 30.000. Lalu ditambah dengan 15 kali 10%. Itu bunganya. Jadi bunga ada sekitar 1.500 tambah apa? Tambah kalau yang separuh jalan 6/12 kali 30.000. Ini bunganya kan 22.500. Nah, kemudian bagian kedua dari tujuan pembelajaran chapter ini terkait dengan investment. Jelaskan bagaimana kalau investasi itu dalam bentuk saham. Bagaimana kita mencatatnya? Jadi kan investasi dalam bentuk utang kan, obligasi. Jadi beli investasi dalam bentuk obligasi perusahaan lain. Nah, sekarang bagaimana kalau dia investasi dalam beli saham perusahaan lain. Jadi investor itu beli saham perusahaan lain. Nah, akuntansi untuk investasi pada share itu tak tergantung pada tiga karakteristik. Jadi transaksi investasi pada share catatnya itu cara menghitungnya tergantung pada kelompoknya. Jadi ada tiga kelompok ya. Maksudnya tiga prestasi kepemilikan. Jadi kalau dia beli saham itu jadi dibagi tiga. Kalau dia memiliki kurang 20% kepemilikan, kemudian kalau dia beli kepemilikannya antara 20-50%, dan dibeli kepemilikan di atas 50%. Nah, kalau kurang 20% atau 20-50% atau 50%, itu ada terkait dengan apa? Pertama mengenai pengaruh
atau mempunyai kontrol terhadap aktivitas operasi dan investasi dan sebagainya. Jadi apakah dia mempengaruhi keputusan investasi, keputusan financing, operasi. Nah itu ketiga kelompok ini bisa beda-beda. Dan yang kedua, itu metode pencatatannya. Kalau kelompok pertama, metode pencatatan beda sama kelompok kedua dan ketiga. Nah, kita lihat, kalau kelompok pertama, dilihat dari pengaruh di dalam keputusan investasi, financing, operating. Nah, kalau kelompok kedua, dia mempengaruhi signifikan terhadap investi. Signifikan terhadap investi. Terhadap investi itu adalah yang mendirikan saham itu. Apa pengaruhnya dalam keputusan investasi dalam keputusan jangka panjang, dalam UPS? UPS itu ada keputusan investasi, keputusan financing, keputusan dividen. Nah, dia signifikan mempengaruhi. Ya. Signifikan mempengaruhi. Tidak signifikan pengaruhi, karena 20% bawah kepemilikannya. Kalau ada misalnya ada UPS untuk bagi dividen, nah, dia tidak signifikan suaranya. Kayak cuma 20% bawah. Kalau dia memiliki 20-50%, itu bisa signifikan suaranya dalam keputusan investasi, financing, dan bagi dividen itu, investing. Jadi investor itu punya pengaruh dalam keputusan jangka panjang perusahaan. Kemudian kalau dia lebih dari 50%, berarti ke mayoritas. Investor jadi pemegang mayoritas. Kalau pemegang mayoritas, dia signifikan mempengaruhi keputusan jangka panjang, juga mempunyai kontrol terhadap aktivitas operasi perusahaan. Ini seperti anak perusahaan. Ini PSI ini seperti anak perusahaan dia. Anak perusahaan berarti sebenarnya dia campuri mulai dari pembelian direksinya, sampai gaji dan sebagainya dikontrol. Ya, karena dia operasi. Nah kalau yang kedua, bagaimana metode pencatatannya? Kalau kepemilikan itu kurang 20%, metode pencatatan transisi investasi itulah menggunakan cost method. Cost method ya. Jadi cost method di mana nanti setiap tahun nilai itu di adjust menggunakan nilai per value. Nilai investasi per value, nilai pasar. Kalau kelompoknya dia investasi antara 20-50% persentase kepemilikannya, maka metode pencatatan menggunakan equity method. Equity method ini adalah di mana disebut juga dengan inline atau online account. Ya, online account. Artinya saldo investasi di investor catat di neraca itu menggambarkan porsi kepemilikan dia dikali dengan jumlah aktiva bersih investi. Jadi kalau dia memiliki 30%, pasti saldo dari akun investasi itu menggambarkan 30% dari total aktiva bersih anak perusahaan. Seperti ini. Itu equity method. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dengan equity method itu setiap akun investasi itu yang di dalam asetnya nanti itu dipengaruhi pada saat dia beli naik ya akun investasi itu. Saat dijual berkurang. Kemudian saat diterima bunga ya, datang bunga, maka itu kalau bunga diterima tidak naik ya. Tapi kalau seandainya ada bunga nggak ada sorry, kalau investasi nggak ada bunga. Kalau seandainya pengumuman laba, maka akan naik akun investasi. Pada saat diberi dividen, maka tidak mengurangi investasi, ya investasi. Nah kemudian kalau lebih dari 5% itu menggunakan metode consolidated financial statement. Artinya gini, artinya pencatatan menggunakan equity method dan investor wajib melakukan laporan konsolidasi. Anak dan induk, karena itu sebagai anak. Kalau yang kelompok kedua ini hanya equity method tidak wajib melakukan konsolidasi karena kepemilikan di bawah 5%. Nah itu dampaknya. Jadi berbeda sama obligasi nggak ada. Kalau investasi obligasi pada saham, maka akan lihat bagaimana persentase kepemilikannya. Nanti baru mempengaruhi dalam pencatatannya, metode pencatatannya. Yang berikutnya, yang kelompok pertama. Bagaimana kalau dia investasi pada saham di mana persentase kepemilikan masih di bawah 20%. 20% atau di bawah. Ya, perusahaan harus menggunakan cost method dalam mencatat. Kemudian investasi dicatat pada saat cost ya, dan revenue diakui hanya pada saat dividend cash diterima. Jadi kalau seperti misalnya
investasi mengumumkan laba, maka tidak diakui sebagai pendapatan. Kecuali sudah ada pengumuman dividen, baru diakui sebagai pendapatan investasi. Kemudian yang ketiga, kos termasuk seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi saham itu. Termasuk harga dibayar tambah dengan fee komisi dari agen ya, jika ada. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Sampai sini ada mengerti? Ada ngerti nggak sampai sini? Ngerti ya? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti. Mengerti, Pak. Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ya. Kemudian misal contoh nih, 1 Juli 2020, perusahaan Li memperoleh 1.000 lembar saham dengan kepemilikan 10%. Jadi 1.000 lembar itu kepemilikan 10%. Saham pasti bill. Kemudian ini membayar 450 Hong Kong dolar ya, dolar Hong Kong itu per lembar saham. Sehingga jurnal dicatatnya segi berikut. Ini ingat ya, kalau kepemilikan di bawah di 20% berarti dia mencatat set investment sebesar 1.000 kali apa harga beli per lembar. Plus 5, dapat plus 5 dolar. Itu kiranya cash ya, cash. Jadi itu jurnal mencatat pertama. Kemudian yang berikutnya, selama kepemilikan itu, dia mencatat ayat untuk setiap case, dividend cash yang diterima. Misal dia diterima ada dividend cash sebesar 20 dolar Hong Kong ya, September. Maka jurnal diperoleh, jurnal catat lah cash pada dividend fee-nya. Jadi setiap penerimaan dividen tidak mempengaruhi akun investasi dia, dividen ya, tidak mempengaruhi investasi. Kemudian berikutnya, kalau dia jual kembali saham itu, misalnya saham itu dijual kembali tanggal 10 Februari, itu dengan harga jual 395 per lembar. Jadi 1.000 lembar itu dijual semua, sehingga cash terima berapa? 395 dikali 1.000 dapat 395.000. Nah, sell investment-nya lah sebesar initial cost awal itu sebesar 405.000. Itu dari selisih di mana hasil yang penjualan itu lebih rendah pada cost investment-nya. Itu 405.000 plus 1.000 dikurang 39.000 dapatnya kerugian loss on sale dari sell investment itulah 10.000. Di kerugian. Kemudian yang kelompok kedua, bagaimana kalau dia beli saham perusahaan lain itu dengan kepemilikannya antara 20% sampai 50%. Nah, perusahaan harus menggunakan metode pencatatan menggunakan equity method. Tadi kan cost method ya, sekarang equity method. Nah, kalau equity method, investment harus dicatat sebesar cost ya. Dan lakukan adjustment apabila terjadi perubahan harga ya. Dan seperti misalnya perubahan harga, kemudian ada pembelian baru dan sebagainya, atau ada dividen itu pengaruh. Jadi akun investment itu pengaruh pertama pada saat pengumuman laba, yang kedua saat dividen diterima oleh investor, ya itu di apa di pengaruh akun investmentnya. Sedangkan kalau di cost method, pengumuman laba tidak pengaruh akun investment, kemudian pembayaran dividen tidak penerimaan dividen terima tidak mempengaruhi akun investmentnya. Tapi equity method pengaruh ya. Kita lihat bagaimana pencatatannya. Contoh ya. Contoh misalnya perusahaan ini memperoleh 30% kepemilikan saham dari Investi Bank. Itu seharga 120.000 1 Januari 2020. Jadi ini enggak kira lembarnya berapa, di total investasi itulah 120.000 pada saham Bank ya. Jurnalnya adalah 1 Januari, sell investment 120, duitnya cash 120. Sama kayak seperti cost method tadi juga sama. Jadi cost method, equity method, kalau saat dibeli sama jurnalnya. Kemudian, pada saat 30 Desember, ya, pada saat 30 Desember, di mana dia harus mengakui apa, ada pengumuman laba oleh si Investi. Investi itu selama tahun 2020 itu laba itu diumumkan sebesar 100.000.
Nah, kalau kosmetik, kalau di metode ngelaba itu langsung diakui oleh si investor. Jadi diakui bagiannya. Yang akan menambah akun research investment. Kemudian yang ngakuinya, itu karena kepemilikan 30%, maka 30% dari laba tahun 2020 dari laba IPST itu. Jadi 30% kali 100 ribu dapat 30 ribu. 30 ribu itu menaikkan share investment-nya. Kemudian diakui sebagai revenue from share investment. Pendapatan dari investasi saham 30 ribu. Itu diakuinya. Nah, kemudian resepsi untuk tahun 2020 baik itu membayar cash dividend. Jadi tahun 2020 itu juga investi baik ya, membayar ke investor itu cash dividend 40 ribu, karena ini kan total pembayaran dividen. Nah, si investi yang siapa yang ini, yang perusahaan ini akan ngakui bagian dia lah, dia dapat apa, karena kurangnya 30% kali dengan total dividend cash yang diberikan oleh CPST kepada pemegang saham. Jadi diakui 30% kali 40 ribu, jadi dapat 12 ribu. Jika diakui cash 12 ribu, kalau 30% terima cashnya, mengurangi akun share investmentnya. Pertanyaan, kenapa nggak diakui sebagai pendapatan dividen? Karena dia sudah ngakui waktu laba diumumkan sebelumnya, diakui bagian laba 11 ribu, boleh diakui sebagai pendapatan hasil investment 30 ribu. Waktu dividen diterima, tidak diakui lagi sebagai pendapatan dividen, tapi mengurangi share investment, ngerti ya? Tapi kalau kelompok pertama, pada saat diterima dividen, cash pada pendapatan dividen yang tidak mempengaruhi share investment. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan ada transaksi tersebut, kalau kita posting kebesar share investment, kebesar revenue from share investment, maka akan lihat bahwasanya akun share investment itu terjadi tiga kali perubahan. Pertama, saat dia beli itu pertama kali 120 ribu, ya. Yang kedua, saat dia mengakui adanya cuma laba 30 ribu. Yang ketiga, berkurang saat diterima cash dividend 12 ribu, sehingga saldo jadi 138 ribu. Kemudian akun dari revenue from share investmentnya itu 30 ribu, sebesar pengakuan laba, bukan sebesar dividen terima. Dividen terima kan sebesar 12 ribu. Ya, yeah. Jadi ngerti ya? Ngerti nggak? Iya, ngerti Pak. Iya Pak. Dan itulah, jadi 129 ribu. Tapi sudah bandingkan dengan contoh kosmetor itu share investment tidak terpengaruh ya. Pengakuan laba, pembayaran dividen nggak pengaruh. Tapi kalau dia equity method, maka terpengaruh. Maka ini transaksi ini dicatat akunnya inline dengan porsi kepemilikan dia dengan total aktiva bersih. Jadi kalau ditanya berapa aktiva bersih perusahaan investing itu, bisa kita hitung 138.000 dibagi 30%, pasti total aktiva bersih sebesar itu. Ya, ada kita tahu total aktiva bersih dari investing. Misalnya berapa 138.000 dibagi 30%, ya. Kalau dia inline. Tapi kalau cost method, saldo kan 120 ribu, itu nggak inline dengan aktiva bersih, karena jumlah aktiva bersih investasi bukan 120 ribu dibagi 30%, salah ya. Tadi equity method dia inline. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kepemilikan lebih dari 50%? Nah, untuk mencatat ini, itu kan fungsi seperti perusahaan induk dan anak. Jadi kalau ada investor itu sudah investasi di atas 50%, berarti posisi sebagai perusahaan induk. Dan perusahaan investasi jadi subsidiary dia. Ya, subsidiary dia. Sehingga si perusahaan itu wajib harus menyajikan perusahaan laporan konsolidasi. Consolidated financial statement. Nah, bagaimana mencatat tiga ini? Satu, dua, tiga ini. Nah, itu mencatatnya nanti kalau di akuntansi nama Evan Accounting, atau siku lanjutan. Itu siku lanjutan itu adalah mencatat antara induk dan anak, kemudian atas 50%. Jadi di ini tidak ada kita bahas pencatatannya secara lebih lengkap ya. Ini contoh aja seperti kalau di sini perusahaan konsolidasi itu perusahaan pasar di pasar modal, perusahaan perbankan adalah laporan konsolidated.
Jadi dia mengkonsultasi di samping laporan dia ditambah dengan laporan anak perusahaan. Jadi asetnya itulah total aset perusahaan induk tambah total aset perusahaan anak. Kemudian kalau seandainya utang, total utang perusahaan induk tambah total utang perusahaan anak. Atau bersih ya, dijumlahkan. Jumlahkan akibat bersih induk ditambah dengan porsi kepemilikan dari induk dikali dengan total akibat bersihnya. Jadi nanti ada di dalam equity konsolidasi itu ada namanya minority, kepemilikan minority dari equity itu berapa. Di total equity induk ditambah atau equity anak, kemudian dikurangi dengan minority dari pemilik minoritas. Ya. Jadi tambah minoritas. Jadi kalau kita bagaimana akuntansi di setiap organisasi ya, organisasi itu. Misalnya kalau seandainya organisasi grup ya grup controlling group. Jadi contoh Adidas ya. Jadi direksi Adidas itu dia memiliki ada perusahaan Adidas ya. Kemudian dia juga memiliki ada perusahaan Rockpol. Jadi ini dia, kalau dia perusahaan dia sering kontrol karena kepemilikan di atas 50%. Kalau yang di perusahaan yang bawah ini dia sifatnya elektif, dia dia kontrol ini juga dia kepemilikan 20-30% juga yang kontrol dan nanti juga single economic entity lah. Adidas. Jadi single entity lah Adidas. Adidas adalah perusahaan induk. Jadi perusahaan Adidas punya dua anak perusahaan, Adidas dan perusahaan yang lain. Ya. Yang lain. Jadi sama bisa kontrol. Ya. Nah, sekarang soal ya, soal investasi pada hasil investment ya. Misalnya ini Rogin ya, itu memperoleh 5% kepemilikan dari investi melalui saham investi Steel Water itu 400 ribu lembar saham ya, itu dia memperoleh kepemilikan 5% dengan total cost harga perolehan investasi itu 60 dolar per lembar. Jadi total berapa itu 60 kali 400 itu hasilnya apa, hasil harga pembeliannya ya. Tanggal 18 Mei 2020, tanggal 30 Agustus perusahaan investi ini mengumumkan laba, dividen dan dibayar tunai itu sebesar 750.000. Kemudian tanggal 30 Desember perusahaan investi ini melaporkan labanya itu sebesar 2.440.000 untuk tahun berjalan. Maka jurnal dicatat oleh investor, ini jurnal investor bukan jurnal investi ya, investor tahun 2017 itu, 2017-2020 nih, 2017 ya kalian. Maka dicatat seperti ini, pertama saat dia membeli ya, 18 Mei, maka dia catat share investment, itu 400.000 kali, 400.000 itu total saham beredar ya, 400.000, 400.000, bukan 400.000 lembar dia beli. Jadi total saham beredar dari investasi ini 400.000 lembar, dia beli 5%. Jadi 5% kali 400.000 itu jumlah lembar saham dibelinya. Dikali harga per lembar 60 dolar ya, 60 dolar. Sehingga dapatnya 1.200. Jadi cash 1.200. Penjelasan jurnalnya adalah yaitu untuk mencatat pembelian 20.000 lembar saham dari Pesti Steel. Kemudian tanggal 30 Agustus saat pengumuman dividen oleh Pesti mengumumkan dividen, maka yang ada dividen oleh investor lah sebesar kepemilikan dia dikali jumlah dividen yang diumumkan. Jadi dividen diumumkan 750.000, kepemilikan 5%. Berarti ada kuis sebagai dividen hak Pesti inilah, investor inilah, 5% kali 750, dapat 37.500. Jadi dia catatnya cash pada dividen figure 37.500. Ya. Cash pada dividend revenue 37.500. Itu mencatat perumahan cash dividend ya.
Nah, sekarang pertanyaan kenapa dia mencatat dividend revenue bukan investment? Karena kepemilikannya di bawah 20%. Karena kepemilikannya cuma 5% ya. 5%. Jadi mencatatnya waktu itu dengan dividend, dia jadi sebagai dividend revenue. Kemudian yang kedua, ya. Yang contoh kedua, cat umumkan apa? Laba ya, laba. Umum laba dicatat apa? Umum laba nggak ada jurnalnya. Cat umum laba itu nggak ada jurnal, karena kepemilikan di bawah 5%. Di labanya berapa? 2.440.000 diumumkan oleh investi. Nah, investor tidak catat, laba itu tidak catat, karena dia 25%. Dan contoh berikutnya, ini perusahaan Natal, ini beda dengan contoh sebelumnya. Perusahaan sebelumnya lah Rojin ya. Ini tidak ada hubungan dengan soal sebelumnya. Di Natal ini memperoleh significant influence ya, atas North Sales dengan membeli 40% kepemilikannya. Jadi yang beli 40% kepemilikan ada pengaruh signifikan dalam hal RUPS, transaksi apa, dalam hal voting suara untuk putusan jangka panjang perusahaan. Jadi sebesar jadi 40% dari saham dan investasi sebesar 60.000. Jadi kalau 40% dari 60.000 berapa jumlah saham dimilikinya? Kali 40% kali 60.000. Ya, atas saham biasa. Dengan total cost of investment-nya lah, itu 120 per lembar. Satu jumlah hari ya. Kemudian tanggal 15 April, perusahaan investor investi ini mengumumkan labanya, mengumumkan dividen, itu 490.000. Kemudian tanggal 7 Desember mengumumkan laba atau berjalan 1.200.000. Ya, 1.000. Nah, sehingga ini kelompok pencetanya lah menggunakan equity method, karena kepemilikan di atas 20% dan di bawah 50%. Nah, jurnal yang dibuat 2020 adalah pertama jurnal saat membeli investment 60%, 40% dari 60.000 saham beredar kali 120.000 dapat 2.880.000. Jadi itu mencatat pembelian 24.000 saham dengan kepemilikan 40% dari 60.000. Jadi kreditnya cash. Kemudian pada saat pengumuman dividen dan dibayar, dia mencatat cash pada share investment. Nah, ini bedakan dari equity cost method tadi. Cost method, dia mencatat apa? Pendapatan dividen kan, dividend revenue. Ini adalah share dividend, share investment. Menambah akun, mengurangi akun share investmentnya. 180.000. Ya. Jadi, berapa jumlah dividen diakui? Itu dividen diumumkan 450.000 dikali persentase kepemilikannya. Dia memiliki 40% kali jumlah dividen diumumkan. Itu hak dari investor ini. Kemudian yang ketiga, pada saat laba diumumkan, dia mengakui sebesar porsi kepemilikannya. Laba diumumkan berapa? 1.200.000. Maka si investor ini, karena ini ada significant influence, maka diakui sebagai share investment naik 450.000 sebesar 40% dari laba diumumkan. Kemudian diakui sebagai pendapatan dari investasi. Ini pendapatan diakui pada saat pengumuman laba, bukan pada saat pembayaran dividen. Pembayaran dividen mengurangi investasi dia. Saat pengumuman laba menambah investasi, akun investasi, dan diakui sebagai pendapatan saham ya. Saham. Nah, itu yang masuk ke dalam materi ini. Nanti yang tiga kita teruskan apa untuk apa teruskan kepada ini minggu depan ya. Nanti itu pada apa pertanyaan silakan menggunanya Muhammad Reza, ada dibukanya video biar saya tahu orangnya nih. Muhammad Reza, kemudian Muhammad Reza mana? Ya pas saya habis mandi. Oh mandi ya. Bukan lagi mandi, tapi saya habis mandi. Dia mandi kenapa? Kamu satu rumah, Reza? Kagak, bukan Reza, Tiara, Sabrina. Itu Tiara Pak. Oh iya. Karena April. Pak. Ya. Muhammad Iqbal hadir ya Pak. Iya. Muhammad Reza. Ya, iya parah. Muhammad Reza Pak. Videonya,
Kemudian Rida Tambayong. Rida Tambayong. Itu anak siapa itu? Reja masih di jalan, Pak. Oh, Reja, Reja masih di jalan ya. Itu Hadir. Itu Hadir sama Reza. Udah, Pak. Gimana lagi di mall kamu? Udah nyampe dia. Lagi di mall. Lagi di mall. Kemudian Sinta, Hadir. Iya Pak, hadir Pak. Dia Tambayong masih kamar mandi dan Diagung. Yang Diagung mana? Rida Anissa Tambayong hadir Pak. Dan Diagung Mas Jalan hadir Pak. Mbak Iqbal. Video dan video. Video dibuka. Ntar. Videonya dibuka. Ntar nih depannya mana nih? Mbak Iqbal. Iqbal. Satu Pak. Habis mandi Pak. Waduh Tiara. Muhammad Iqbal. Jadi aku hadir ya, Pak. Tahu ada. Ya, aku hadir ya. Iya, Pak. Kemudian kucing lu mana, Dak? Ada. Kemudian siapa lagi tuh? Si Muhammad Iqbal. Dari Astari. Tiara masih andukan. Adilia Putri. Astari hadir, Pak. Astari hadir. Video, tar video. Ya. Kamera gue rusak. Saya lihat juga. Nanti di Google Scholar-nya di classroom-nya ditulis hadir ya. Google itunya. Iya, Pak. Hadir. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama dia semua, Pak. Pak. Aduh. Farhan. Lia Putri, banyak video enggak dibuka nih, enggak tahu siapa wajahnya. Video dibuka nih. Enggak tahu wajahnya. Pak, maaf, kamera saya error. Error ya, enggak apa-apa. Ganti kameranya aja. Yang ganti orangnya ya, ganti kameranya ya. Astar ini error, Pak. Nah, error HP-nya ganti HP. Juga, Pak, dikit. Kalau error, ya diganti HP, jangan orang diganti. Iya. Dari laptop, Pak, maaf. Ya. Kalau error suaranya, ganti kamera. Ya, suara orangnya diganti ya. Adilia Putri, Fajrin, Suzeti Hana. Hadir, Pak. Hadir, ya. Hana hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Hadir, ya. Bisa, Tiara ngapain sih? Hana hadir, ya, Pak. Hadir. Terus video, habis, Han, video. Video buka biar temannya lihat wajahnya. Udah kangen enggak? Video, Hana. Suha hadir, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya tapi pakai baju yang bagus ya. Jangan pakai handuk ya. Ya, elah, Pak. Pak, pakai handuk. Tiara mirip Minion, Pak. Iya, nanti begitu buka video, oh, pakai handuk malah, pakai sarung, jangan. Itu yang bahaya, Pak. Lagi tiduran. Nah, hadir ya. Handuk. Yes. Ya. Oke, nanti kita mungkin perlu buka sesi ketiga apa Zoom nih, itu lagi mau habis. Jadi, buka sesi ketiga, itu saya jawab. Terus nanti saya ngasih tahu tugasnya ya, tugas minggu depannya. Oh jadi, iya, Pak. Ini ya, Pak. Ada orang nih. Aduh, mata saya. 23. Kecil ya. Udah saya keringin rambut dah, Pak. Biar cantik. Besi tiga. Iya. Oh, ke salon dulu deh kamu ya. Ke salon dulu. Iya. Ya. Ke salon dulu. Ya. Boleh. Ya. Siapa lagi nih? Ada Putri. Jadi, yang gak datang hari ini karena HP-nya rusak kali ya? Atau tidak ada wifi di rumah? Mungkin habis kuotanya habis, Pak. Habis kuota. Kuotanya, Pak. Ini kuota nanti... bias mungkin gak bantu 10 giga per bulan ya. Tapi Telkomsel aja, Pak. Apa? Cuman Telkomsel aja. Telkomsel gak yang apa-apa. Yang Tri gimana, Pak? Yang Tri? Ini Telkomsel, jadi terpaksa Tri. Kamu ganti tambah HP, apa? Tambah nomor HP Telkomsel. Waduh. Waduh. Ya, itu. Banyak ya. Juga nomornya. Iya. Jadi beli nomor baru Telkomsel. Kalau sudah punya Telkomsel ya, gak ada masalah. Jadi 10 giga. Jadi nanti kamu beli nomor HP Telkomsel, kasih ke IBS, nanti langsung ditransfer 10 giga. Tuh Tiara, dengerin Tiara. Ya. Tahu gue mah, gak usah gue. Asik, hebat gue. 10 giga. Pakai uang sekarang. Jadi paketnya dipakai untuk saat kuliah online aja ya. Oh gak boleh yang lain ya, Pak? Jangan dipakai untuk WWA pacarnya, sama istri. Hei. Itu TikTokan lah. Sinta, itu Pak. Bucin Sinta, tuh. Pak. Sinta apa biasanya, Pak? Sinta biasa pakai. Mana ada. Punya pacar. Suami muda. TikTokan lah. Di TikTok jangan ya. Ya, apa-apa kecewa saya. Main Bigo lah.
TikTok tuh gimana? Hana tuh TikTokan Hana tuh biasanya. Wah, kalau nggak joget nggak bisa masuk TikTok ya? Kalau joget TikTok apaan TikTok? Surya main Bigo pak. Bigo main apa itu? Oh no, pesta, pesta apa tuh Sur? Jangan. Curen. Lagi kita tutup nih, kita masuk lagi sesi ketiga. Iya pak, yeah. Saya keringin rambut dulu biar cantik. Iya. Oke pak, makasih pak. Silakan cuci rambut dulu ya. Iya. Mau tinggal rambut, mau ke salon, silakan dulu ke salon. Saya belum mandi pak. Ya mandi, mandi dulu. Saya ya. Belum mandi pak. Iya pakai sarung. Ajarin lagi mandi pak. Siapa? Agam nama lu kayak malaikat gem. Apaan? Gibran Kahlil. Nama lu kalau malaikat. Bajunya terlihat Jibril, Jibril. Jadi kayak malaikat Jibril. Tiar. Beri wahyu gua. Lalu Harun. Lah, lu Budi. Budi gue ya. Siapa sih? Astari Adrianti. Gunawan. Oh, Dewi siapa? Dewi siapa? Kan tiba? Ada dosen ya. Dewi mah gua. Oh, Dewi malu. Budi, kok lu aja Budi. Ada pertanyaan enggak? Sebelum nanti saya ngasih tahu tugas sisi berikutnya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu sedikit nih untuk sisi kedua ini. Enggak, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Kalau enggak nanti saya mau nanya saudara ya. Jadi saya tanya. Kamu materi enggak berat? Declare, declare. Nah, takutan sih enggak berat. Ya, man. Sin, enggak usah cantik, apa? Ini juga habis keramas kan lo? Lo habis keramas kan lo? Tergerak. Gue mau kamera belum masuk soalnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ngecek. Waalaikumsalam. Adli Fauzi ya, dah? Adli Fauzi ya? Iya, saya, Pak. Tuh, saya, Pak. Buka videonya, saya pengen lihat orangnya. Ini? Saya, Pak. Iya. Kemudian Muhammad Reza. Muhammad Reza. Muhammad Reza, ada Muhammad Reza? Ja, video aja. Fadla Aurelia. Ada, Pak. Ada, Pak. Lani. Fadla ada. April ya? Ini Muhammad Reza. Reza ada, Pak. Fadila ya. Bila Aurelia ada, Pak. Iya, Fadila Aul, apa? Fadila Aulia ya. Fadila. Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Sesi ketiga ini sesi terakhir ya. Jadi saya simpulkan lagi juga hari ini ya. Pertama, kita membahas tentang investasi. Investasi, jadi fokusnya adalah pencatatan di investor ya, sebagai diakui sebagai aset investasi. Investasi pada surat berharga hutang dan surat berharga surat berharga saham ya, investasi pada saham, investasi pada hutang ya. Hutang contoh obligasi. Kalau saham, saham biasa ya, saham biasa. Nah, kalau hutang cara mencatatnya adalah pada saat dia beli, cari beli surat utang pada perusahaan lain, dia catat debitnya investment, debt investment pada cash ya, pada cash. Karena kalau dia jual, dia jual ya. Dewi. Dia catat debitnya cash ya, debit cash. Kemudian kreditnya lah sebesar debt investment sebesar costnya, secara cost. Kemudian selisih harga antara cost dengan hasil penjualan diakui laba atau rugi ya, gain or sell of debt investment ya, debt investment. Itu dia kalau dia ada investment berarti kan terima pendapatan dalam bentuk bunga, bunga ya, bentuk bunga maka bunga itu dicatat sebesar bunga obligasi atau disebut juga dengan coupon rate ya, coupon rate dikali dengan nominalnya. Maka diakui debit interest receivable kalau masih terutang belum terima cash-nya atau debit cash pada interest revenue atau bunga. Jadi catatan akun mencatat investasi pada itu pada investasi utang seperti itu aja ceritanya. Gampang aja ya, ulang-ulang ya.
yang perlu sudah lihat nanti kapan dijual, bunga berjalan berapa bulan, ya. Ya, terus saudara hati-hati mencatat utang gitu. Jadi yang suka salah kadang menghitung pendapatan bunga, apakah cash atau dalam bentuk utang. Itu pakai crow basis kan. Itu kalau investasi pada apa debt investment. Yang kedua, bagaimana mencatat investasi pada saham ya. Investasi pada saham itu pertama dilihat apakah kepemilikan dia itu apa kepemilikannya di bawah 20% atau antara 20-50% atau di atas 50%. Harus tahu persis ya. Karena sangat mempengaruhi kepada pertama metode pencatatannya. Dipencatat menggunakan equity method atau cost method. Nah, kalau kepemilikannya itu adalah di bawah 20% mencatatnya dengan cost method ya, cost method. Kalau kepemilikannya 20-50% mencatatnya equity method. Kalau kepemilikan di atas 50% itu harus consolidated, mencatat equity method harus konsolidasi laporan keuangan. Ya. Nah, apa jenis transaksi yang terkait dengan investasi pada saham ini? Pertama, transaksi saat dia membeli, memperoleh pertama. Jadi jenis transaksinya dicatat sama, baik menggunakan equity method sama cost method. Cost method juga debit set investment, kreditnya cash. Kalau equity method juga sama, ya, jurnalnya sama jurnalnya. Yang kedua lah pada saat dia itu investi mengumumkan laba, melaba ya, melaba. Kalau di equity method laba diumumkan investi itu tidak dicatat. Apa cost method, sorry, cost method tidak dicatat. Tapi kalau metode equity mengumumkan laba itu dicatat oleh investor. Mencatat apa sebesar persentase kepemilikan dikali dengan jumlah laba diumumkan investi. Misalnya investi mengumumkan laba atau berjalan 1 juta. Nah, investor ini kepemilikannya 25%, maka dia akan akui laba itu sebagai pendapatan investasi sebesar 25% kali 1 juta, berarti 250.000. Jadi catatnya apa? Debit debit adalah set investment naik ya dengan pengumuman laba sebesar persentase kepemilikan dikali pengumuman laba. Kemudian kreditnya apa? Revenue, pendapatan dari investasi. Revenue of share investment, pendapatan investasi dari saham. Nah, kemudian yang ketiga, transaksi ketiga, kalau pengumuman laba, pengumuman dividen. Kalau pengumuman dividen, kalau dia kepemilikan di bawah 20%, ya, seperti equity menggunakan cost method, maka dicatatlah cash ya, kalau sudah dibayar atau kalau belum bayar namanya piutang dividen. Atau kalau dibayar cash ya, cash pada pendapatan dividen itu kalau seandainya investor itu mencatat cost method karena kepemilikan di bawah 20%, maka catatnya lah pendapatan dividen. Tapi kalau kepemilikannya di atas 20% dan di bawah 50%, maka dicatat apa dividen itu adalah catat debit in cash, kreditnya adalah mengurangi share investment dia, bukan mengakui pendapatan dividen. Karena pendapatan dividen, karena pendapatan diakui pada saat pengumuman laba. Pada saat dividen dibayarkan, si investor tidak mencatat lagi. Dia catatnya langsung mengurangi share investment dia. Nah, itu aja bedanya ya. Karena kalau dalam kalau investasi pada saham tidak ada pendapatan bunga, ya, hanya dividen. Kalau investasi pada utang ada pendapatan bunga. Jadi kalau saham nggak ada pendapatan bunga, hanya pendapatan dividen. Ya. Bagaimana kalau dia jual? Dijual sahamnya itu, apa dijual investasi saham. Misalnya PTA memiliki saham PTB. Saham PTB dijual ya, dijual. Nah, bagaimana PTA mencatat jurnalnya? Nah, kalau saham dijual sama juga seperti obligasi. Dia akan catat cash dari hasil penjualan. Penjualan berapa diterima cashnya. Kemudian dikredit sebesar share investment, sebesar harga pokoknya. Share investment. Ya. Berapa dibeli pertama kali share investment. Ya. Berarti selisihnya diakui sebagai laba atau rugi. Laba rugi kepemilikannya. Jadi masih banyak transaksi lain terkait dengan share investment ini seperti misal melakukan penilaian kembali tapi nanti dibahas di intermediate accounting. Kalau soal jasa akuntansi nanti intermediate accounting
di semester 3 dan 4. Tapi kalau user management, soalnya sampai di situ aja tahu apa tentang transaksi penting di dalam investasi. Transaksi pentingnya adalah kalau investasi pada utang, itu saat dibeli obligasi, kemudian saat terima bunga, atau mengakui pendapatan bunga, kemudian saat obligasi dijual, nah itu penting. Kemudian kalau share investment, atau investasi pada saham, terus hanya boleh mengatasi saat dia diterima, saat dia beli, saat dia mengakui pendapatan, pengumuman laba, atau pendapatan saat dividen, itu tergantung pada share kepemilikannya. Pemilikan di bawah 20%, di bawah apa, di atas 20% sampai 40%, di atas 50%. Nah kalau kemudian atas 50%, itu pencatatan menggunakan equity method sama seperti di atas 20%. Cuma bedanya adalah kalau di atas 50% laporan keuangan seperti konsolidasi. Laporan anak dikonsolidasi, di total aset anak ditambahkan ke aset induk. Total utang anak ditambahkan ke total induk. Kemudian equity anak ditambahkan kepada equity induk sebesar persentase kepemilikannya. Sisanya diakui sebagai kepemilikan minoritas di dalam equity laporan konsolidasi itu. Sehingga yang demikian tergabung semua. Ya. Jadi kalau anak perusahaan sakit masuk ke induk bisa jadi induknya sakit ya, kalau bisa digabung ya. Kalau perusahaan anak sehat, induk sakit. Kalau induknya sehat, kalau anak tambah sakit ya. Seperti itu. Jadi yang menggabung itu yang perusahaan induk, perusahaan anak usah gabung. Perusahaan anak kalau dia melaporkan laporan keuangannya, enggak usah menggabung dengan perusahaan induk, enggak usah. Perusahaan dia sendiri aja. Ya. Jadi jangan nanti laporan perusahaan anak dia perlu laporan konsolidasi kan pada induk, enggak usah ya. Yang bikin laporan konsolidasi itu kalau laporan keuangan induk ya. Anak enggak usah. Induk menggabungkan laporan anak. Tapi begitu anak laporan keuangannya dia tidak menggabungkan dengan laporan induknya ya, induknya. Itu yang kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Dan sebelum itu tutup, silakan bertanya. Kalau saya nanya ya, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Belum ada, Pak. Belum ada. Saya mau nanya nih. Ya. Coba jelaskan apa perbedaan mencatat kalau menggunakan cost method sama equity. Suaranya hilang, Pak. Apa? Suaranya hilang tadi. Oh, hilang ya? Mungkin sinyal kali itu. Nanti rekaman saya kirim kamu. Rekamannya ini saya rekam, nanti saya kirim ke grup ya, rekamannya ya. Oh, iya, Pak. Nah, iya, Pak, ya. Kalau direkaman jelas suara saya itu. Tapi kalau ini tinggal itu sinyal masing-masing ya. Jadi, tolong dijelaskan apa perbedaan mencatat investasi pada saham oleh investor itu menggunakan equity method dan cost method. Bedanya apa? Bedanya apa itu? Kalau mencatat transaksi dengan equity method sama cost method, bedanya apa? Ayo. Muhammad Iqbal mana? Muhammad Iqbal. 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 Jawab pertanyaan. Ya, Pak. Bedanya. Apa beda pencatatan cost method sama equity method pada saat investasi pada saham? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu lagi di mana nih? Lagi di mana? Saya telah blowin-nya, Pak. Tadi, Pak, kalau presentasinya kalau pakai yang itu, pakai di bawah 50% ya? Yang 20% itu. Iya. Apa? Halo? Iya, kalau yang equity method, yang di atas 20-40%. Kalau cost method? Ya, ini siapa jawab nih? Siapa namanya? Angkat tangannya mana? Videonya dibuka. Jadi bisa angkat tangan, Pak. Mas siapa? Namanya siapa? Suara siapa itu? Suara siapa? Tiara. Tiara. Tiara mana nih? Tiara. Oh, enggak, kenapa Pak? Yang tadi mandi. Oh, buka. Oh, nah, Tiara. Enggak pakai. Itu apa? Yang pertama karena kepemilikan ya. Lalu ya. Kepemilikannya kalau equity method kepemilikan antara 20-40%. 20-50%. Kalau cost method di bawah harga pokok. Apalagi bedanya? 20%. Apalagi bedanya? Itu pertama. Di metode pencatatan beda. Yang kedua apalagi? Perubahan harga pasarnya nggak dicatat. Perubahan harga pasarnya dicatat kalau apa? Kalau cost method ya. Cost method.
Perubahan apa? Perubahan harga pasar. Iya. Kalau terus harga kalau kosmetik diperhitungkannya di laporan laba rugi. Kalau kosmetik perubahan harga diakui ya, per value adjustment. Ya. Kalau equity method enggak ya. Iya. Itu tidak mengenai fair value ya, equity method. Equity method iya. Ya. Tapi equity method ada juga nanti yang menggunakan fair value nanti di intermediate. Equity method itu ada menggunakan fair value ada enggak? Tergantung aja nanti. Iya. Tergantung. Apalagi Tiara? Apalagi Tiara? Apa ya? Apa? Lupa. Bentar dulu Pak, saya ketika dulu lupa. Laba, kosmetor pertama itu. Gimana? Saya pengumuman laba. Laba. Saya pengumuman laba kalau kosmetor gimana? Labanya. Pengumuman laba. Kalau kosmetor. Labanya di laba ya? Ya pengumuman laba investasi mengumumkan laba. Kalau kosmetor dicatat enggak? Enggak, dividen masuk ya. Nah, kosmetor sudah dicatat ya. Udah kalau rugi tapi tahunan. Kalau di metode dicatat enggak? Pengumuman laba dia apa? Halo? Dicatat. Halo? Iya dicatat Pak oleh investor. Pengumuman laba itu dicatat oleh investor. Dicatat kalau equity method kan? Iya, equity method dicatat deh. Dicatat. Bagaimana mencatatnya? Laba rugi buku tahunan ya? Dicatat gimana di investor gimana catatannya? Oh. Debitnya apa? Share investment pada cash. Apa ya? Debitnya? Debitnya ya lupa lagi Pak. Bentar Pak saya lihat tadi isu capture enggak? Share investment. Debitnya share investment. Share investment pada revenue from share investment. Oh, ya betul ya, betul. Ya, kalau pengumuman laba. Kalau pengumuman dividen gimana? Kalau kosmetor gimana catatnya? Pengumuman dividen. Nah. Kalau pengumuman dividen? Dividen. Ya. Kalau kosmetor gimana catatnya? Dividen. Pengumuman dividen. Entar dulu. Dividen tadi apa ya? Share dividen pada pada cash ya, Pak? Kalau dividen atau cash kan langsung dibayar itu debit cash. Kreditnya kalau kosmetor kalau kosmetor itu yeah. Pada pendapatan dividen. Iya, yeah, itu berarti ya. Cash pada pendapatan. Equity method gimana? Equity method. Cash di debit. Ya, yeah, cash di debit deh. Di kreditnya share investment. Nah, share investment. Jadi akun investasi berkurang ya. Kan saya bilang itu kagak ya? Iya, betul. Pendapatan ya. Ya, bagi pendapatan dividen karena dia sudah mengakui pendapatan asal laba diumumkan oleh investi ya. Jadi nggak dapat lagi, berarti double nih ya. Terus apa lagi bedanya? Bedanya apa lagi bedanya? Lagi ya. Di segi voting voting suaranya tidak signifikan pengaruhnya. Kalau kalau di bawah 20% enggak signifikan pengaruh. Kalau iya, Pak. Signifikan 20 sampai 40 ada pengaruh, 20 sampai 50 pengaruh voting suaranya. Itu di segi apa manajemen keuangan ya. Kalau segi akuntansi enggak penting mencatat ini penting. Kalau yang kesamaannya Pak, samanya apa? Yang sama. Equity method sama kosmetor samanya apa? Harga pokoknya dirubah sesuai laba rugi. Bukan itu laba pokok sesuai laba rugi maksudnya apa itu? Hah? Maksudnya apa itu? Hah? Ah, gimana ya jelasin tuh, Pak? Maksudnya apa itu? Ya, setiap akhir periode, Pak, harga pokoknya diubah sesuai sama laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki. Itu maksudnya ini, apa, menggunakan fair value. Nilainya diraca menggunakan fair value. Nilainya diraca menggunakan fair value. Ya. Setiap akhir tahun dilakukan penyesuaian harga, menggunakan harga pasar, ya. Harga pasar. Ya. Ya.
ke pasar. Nanti diakui di mana, nanti ada lagi metode tapi nggak ada, bukan materi sekarang. Terus apa lagi kesamaannya? Dividen yang diterima, Pak. Apa? Diterima jumlahnya sama, cuman apa pencatatannya beda tuh ya, kita. Oh, pencatatannya beda ya? Iya. Kesamaannya, Pak. Ada pencatatan sama, ada yang sama pencatatannya. Saat apa tuh? Saat apa kesamaan ya? Saat itu, saat perolehan awal, saat perolehan saat itu, investasi, saat beli saham, itu sama pencatatannya. Oh, jurnalnya sama. Oh, pencatatan saham. Pencatatan share investment-nya. Ya, sama. Dan, ya. Cash. Sama-sama di debit cash, debit investasi, share investment, di kredit cash. Sama ya. Sama. Ya. Oke. Nah, kalau ada lagi, ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalkan soalnya itu deklarasi ya, mendeklar. Itu ya. Ditulisnya tetap nih, Pak. Apa? Deklarasi dividen? Iya, deklarasi dividen. Pengumuman dividen, deklarasi dividen, itu pertanyaannya apa? Tadi tuh ada itu nomor berapa ya? Kalau deklarasi dividen? Ada di pokoknya. Apa? Declare dividen itu? Kalau declare bukannya pengumuman doang ya? Iya, pengumuman dividen. Deklarasi pengumuman dividen. Kalau dividen itu, kalau belum dibayar, jumlahnya debit. Ini kalau perusahaan cost method, ya, cost method. Kalau belum dibayar, berarti piutang dividen. Ya? Iya. Nah, kreditnya pendapatan dividen, kalau dia cost method. Ini kalau sudah dibayar, saat mungkin belum dibayar, saat dibayar nanti cash pada piutang dividen. Oh, iya, Pak. Kalau dia equity method, saat diumumkan belum dibayar, kan? Piutang dividen pada investment kredit bukan pendapatan dividen karena pendapatan sudah diakui pada saat pengumuman laba ya. Iya. Ya itu. Kalau piutang dividen diterima jadi kredit pada piutang dividen ya, dividen. Jadi kalau dia itu equity method, maka pengakuan pendapatan investasi lebih besar pada cost method ya. Kalau cost method kan pendapatan dividen, diakui. Kalau di equity investment, equity method itu pendapatan investasi ya. Pendapatan investasi. Iya. Nah, biasanya lebih besar pada dividen itu. Ya karena di investasi itu mengakui laba porsi kepemilikan kali laba diumumkan. Kalau dividen kan lebih kecil tuh. Padahal paling tidak sama. Oh. Tidak sama. Ya. Kalau sama itu semua laba dibagi dividen itu sama itu. Baik pendapatan dividen sama pendapatan investasi sama. Tapi kalau pengumuman dividen itu membagi tidak seluruh laba, maka equity method akan menghasilkan pendapatan investasi lebih besar daripada pendapatan dividen ya. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi iya. Cost method pasti lebih kecil pendapatannya daripada equity method ya. Oh, daripada equity method ya. Iya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian saya pengumuman tugas. Iya, Pak. Sudah, ya. Tugas nanti sudah pilih aja PR, 2 success, 2 problem. Terserah pilih yang mana. Ya. Di chapter 13 itu, di chapter 13 edisi keempat ya. Buku edisi 4. Kalau buku edisi 3 itu chapter 12 misalnya. Tapi kalau edisi keempat ini chapter 13 ya. Kita pakai tadi kan edisi 4. Iya, Pak. Ya, isi sama sih. Beda isi sama. Jadi sudah pilih aja PR, exercise, 2 exercise. Terserah mana 2 exercise. Udah tambah 2 problem ya. Terserah. Oke, Pak. Tapi model soalnya beda ya. Jangan sama model soalnya ya. Cari model soal yang berbeda, itu pilih. Yang model sama. Karena bisa di buku itu ada 2 soal. Sama itu model yang berbeda ya. Kemudian yang kedua tugas kedua sudah bikin video nih video. Jadi cara bikin videonya nanti per poinnya untuk minggu depan itu kan yang menjelaskan chapter 3 bagian ketiga itu kan minggu depan itu kita menjelaskan
chapter 13 bagian ketiga. Jadi kan kita ada tiga bagian. Bagian 1, 2 udah saya jelaskan. Tiga bagian ketiga. Ya. Atau enggak tunduk Pak itu silakan semuanya bagian di chapter 13 sudah jelaskan. Sudah pakai PowerPoint yang saya sampaikan tadi itu nanti saya jelaskan. Nah, oh video. Iya, Pak. Sudah video kan. Bikin jadi, video apa? Apa? Bikin video apa? Jadi sudah video kan presentasi chapter 13 ini sudah video kan. Saya videonya di kita. Contoh video saya ini. Nah, nanti video saya rekam, saya kirim ke saudara. Nah, contoh kayak itulah. Ya. Dan nanti dari satu kelompok itu bentuk maksimal 5 orang. Ya. Lah, gimana bikinnya, kan kita nggak bisa ketemu, Pak. Nah, itu. Kan social distancing, Pak. Nah, iya. Itu. Kamu kalah sama saya. Kamu milenial masa kalah sama saya. Oh, pakai Zoom. Nggak masalah. Justru bagi video itu pakai Zoom kamu nanti kelimanya itu. Pakai Zoom. Oke. Zoom nanti kamu rekam. Ya. Di Zoom itu dari itu dari record kamu rekam. Misalnya kamu berlima itu, berlima lagi Zoom. Yeah. Kamu tayangkan. Tayangkan PowerPoint chapter 13 investment nanti giliran pertama kamu kasih tatap muka dulu. Ini kelompok berapa? Dosen siapa? Indonesia Baking School. Siapa aja kelompok 1, Sanu ini berapa? Itu pembukanya. Tapi sih kamu jelaskan. Ya, yeah. Jelaskan. Jadi giliran satu si Badu, giliran pertama nanti giliran B nya si Ani misalnya, si Tuti, gitu ya. Nanti pindah-pindah, kan pakai Zoom, itu rekam aja. Iya Pak. Ya. Yeah. Siap. Berapa menit Pak? Hah? Berapa menit? Oh berapa menit tergantung kamu. Pokoknya satu chapter kamu jelaskan aja. Oh. Berapa lama menjelaskannya? Oke. Jelaskan tentang berarti. Mau jelaskan 3 jam, 3 jam. Mau jelaskan 1 jam, 1 jam. Mau jelaskan bisa setengah jam, setengah jam. Ya? Iya, Pak. Kita mau rekam. Setengah jam lama amat ya. Apa? Setengah jam. Halo? Iya, Pak. Nah, nanti setelah kamu rekam, bisa tambahkan apa tayangan lain. Misalnya di pembuka itu tayangkan apa video lain, kurang kasih tulisan, kasih komentar, ya. Terus nanti digabung ya video yang PowerPoint itu. Nanti saya kasih contoh deh, saya share video saya ini ke saudara, ya? Ya, saudara siapa? Ya, jadi kalau 5 kelompok, berapa kelompok itu? Ini jumlah berapa orang? Jumlah 33. 30 ya? Dibagi 5. Hah? 23 bagi 5, 50. Berapa orang? Gimana perhitungan, Pak? Berapa orang? Oh, Andre, 34. 34 bagi 5 berapa? Jadi ada yang satu kelompok, ada yang 6, Pak. Nah, 7 kelompok. 6. Iya, satu kelompok ada 4 itu. Orang. Nah, 7 kelompok ada. Ada yang 4 orang, Pak. Jadi ada 7 kelompok. Jadi 6 kelompok. Jadi 7 kelompok ya. Satu kelompok ada 4, jadi 5 ya. Oh iya, Pak. Iya. Kelompok. Bentuk sendiri aja ya. Nanti setelah itu di Zoom aja. Itu pada terakhir kapan Pak? Nanti bisa bikin di Google Classroom-nya, Google Classroom. Terakhirnya Selasa depan, hari Rabu depan. Ya, bikinnya paling setengah satu jam bikinnya saat kamu presentasi di Zoom-nya. Terus, kalau Selasa itu kan satu jam bikinnya. Ya. Iya Pak. Jadi sebelum kamu rekam itu kamu simulasi dulu. Kamu misalnya si A dapat di halaman sekian sama halaman sekian ya presentasinya. Si B halaman sekian sama halaman sekian. Halaman sekian sama halaman sekian ya. Jadi yang si A itu kalau simulasi harus menguasai dulu halamannya ya. Iya Pak. Iya siap Pak. Ngomong jangan sama aku nggak menguasai nanti nggak bisa ngomong sih. Jadi kuasai dulu baru cara kuasai kelimanya baru buka Zoom-nya boleh rekaman ya. Pak. Nah, nanti hasil rekaman itu kamu kirim ke saya melalui Google Classroom ya. Ya, Pak. Oke. Okay. Yang ngirim perwakilan atau satu orang satu, Pak? Kalau perwakilan aja cukup, jangan semuanya. Semua rame nanti jadinya. Tapi di Pak, itu juga ke semuanya. Jadi kirim aja. Kalau ada 7 kelompok berarti 7 aja 7. Ya. Iya Pak. Iya bisa ya, bisa. Gampang kok. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah. Nah, sini aja.
ya. Iya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan, gue tutup sampai sini. Enggak, Pak. Ya, jangan lupa ketika hadir di Google Classroom ya. Iya Pak. Nanti hadir saya ya. Nanti saya hadir. Ini ada karena kita ada laporan plan. Iya, makasih ya Pak. Kehadiran dalam bentuk materi itu ada laporannya, laporan juga ke seperti kediki ya, laporan kediki. Jadi kalau nggak ada, ya, ini mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.